Assalamualaikum. Halo Mams, halo semuanya. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Tiara. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik dan nonton video aku. Jadi sesuai dengan judulnya, kegiatan aku sore hari ini aku mau main-main ke rumah orang tuaku ya Bun, Mama sama Ayah. Jadi ini tadi lucu banget, ada adik Zafira, ini ada adik Kanza. Tadi aku bilang tuh minumnya duduk ya, tapi dia maunya berdiri. Nah ini Kak Zafira lucu banget Bun, dia gak mau pakai kerudung karena udah ketutup kepalanya ya, sekalian pakai topi aja tuh, lucu banget. Nah ini keadaan rumah aku lagi berantakan. Ruang tamu agak lumayan lah ya, gak terlalu berantakan banget. Kamar yang agak berantakan. Terus dapur, ruang tengah. Tapi sih gak sore ini Bun aku kerjakan ya, aku mau keluar dulu ini, nanti aja lah, nanti malam aku kerjakan. Ini mereka siap-siap ya, udah siap-siap. Tadi Abi Fatiha lagi sholat, aku juga udah siap. Kita tunggu Abinya lagi sholat ya. Lucu banget ya Zafira tuh pakai topi, lucu banget rasanya liatnya. Oke Bun, beginilah keadaan rumah aku yang belum aku beresin. Jadi nanti malam aja aku beresin ya. Ini aku tinggal dulu sebentar. Itu kolong dapur aku buka ya Bun, tak kenapa tiba-tiba dia tuh bau banget ya tabung gas aku. Terus dia kayak keluar angin gitu ya, bau banget. Jadi aku buka dulu selangnya sama gorden kolong dapurnya. Sebelum pergi jangan lupa tutup jendela. Terus ini kamar mandi jangan lupa ditutup ya, sering-sering lah ya pintu kamar mandi ini ditutup, jangan terbuka aja. Dan beginilah keadaan wastafel aku, dapur aku Bun. Ini juga tuh tudung saji mau aku cuci nantinya, pokoknya ini aku gak sempat ngerjakannya, nanti malam aja lah ya aku baru sempat ngerjakannya ketika anak-anak ada tidur, udah enak banget ngerjakannya. Oke Bun, ini aku udah siap-siap, langsung aja mau keluar. Dan terakhir nih, sebelum kita berangkat, tutup pintu dulu, kunci juga ya. Ini kuncinya masih di dalam, ini aku keluarkan. Ini aku kunci dulu ya Bun, pintu aku sebelum kita berangkat. Alhamdulillah Bun ya, memang kalau Sabtu Minggu, weekend, kita selalu singgah ke rumah orang tua ya, Mama sama Ayah, Nenek Fatiha, Kanza, Zafira. Oke deh, langsung saja kita ke sana. Jadi setiap weekend kita tuh sering kesini ya Bun. Alhamdulillah senang banget kalau dekat ya, silaturahmi bareng orang tua. Jadi beginilah ya Bun keadaan rumah orang tua aku yang aku kepengen banget ya renovasi. Sebenarnya kepengen banget ya, impian aku, dan itu beca ayah ya. Ayah kan bawa beca mesin, sampai sekarang pun ayah masih bawa beca demi menafkahin anak istrinya. Alhamdulillah semuanya sekolah ya Bun, gak ada yang gak sekolah. Alhamdulillah Mak sama ayah kalau untuk pendidikan masih nomor satu ya. Gak apa-apa kita sederhana, gak punya yang lain, yang penting anak-anak tuh sekolah ya. Jadi beginilah Bun keadaan rumah orang tua aku yang masih sederhana banget. Semoga aku banyak rezeki bisa renovasi rumah orang tua aku. Amin ya Allah. Dan sesampainya di rumah, ini Kakak Fatiha langsung tepar ya Bun, dia langsung tidur. Ini juga udah malam, aku baru angkat kain.
Tadi sore itu aku nggak angkat kain ya bun, karena memang masih lembab, belum kering semua. Nah ini kita sampai di rumah langsung turun hujan ya bun, jadi aku cepat-cepat angkat kain. Seperti biasa Kanza bantuin aku, suka banget dia ya bantuin aku kalau untuk angkat kain. Gimana bun kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, dilancarkan rezekinya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang samaan gak kayak aku gak sempat beresin rumah di pagi hari atau siang? Bahkan sore ya bun, malam-malam lah baru kita sempat beresin rumah ya. Nah ini banyak banget yang nanya ya posisi motor di rumah aku ya, atau kereta. Ini banyak banget yang nanya penasaran letak di mana ya. Jadi kan ini sofanya udah aku pindahkan di ujung. Jadi kalau keretanya itu masuk ya, motornya itu masuk, aku majukan sedikit sofanya. Nanti kalau keretanya udah keluar baru aku mundur. Jadi sebenarnya memang capek juga ya bun, majukan sama mundurkan sofanya. Kalau motornya masuk aku majukan ke depan sofanya, tapi kalau motornya keluar aku mundur sofanya ke belakangnya di ujung. Jadi seperti ini ya bun, udah kelihatan ya di mana letak posisi motornya. Capek sih sebenarnya ya, maju mundur sofanya geser-geser, tapi ya udahlah nggak apa-apa ya, nikmatin aja. Ini aku buka pintu dulu, rasanya aku pengen buka pintu terus ya bun, soalnya ini dingin banget cuacanya karena hujan lebat di luar, tapi ya mas takut juga kena tampias nanti ya, jadi aku tutup dulu. Oke deh, ini langsung aja aku turunkan kasur yang kecil ini, aku letak di ruang tamu ya, nggak letak di kamar lagi, karena memang kalau letak di kamar tuh kayak kelihatan sempit gitu loh ya bun, sumpek banget rasanya. Ini kan ruang tamu alhamdulillah luas, jadi kayaknya lebih bagus letak di sini aja lah ya. Lanjut kita ke belakang bagian kamar dan ruang tengah. Ini aku sampai ke dapur juga nanti ya bun beresinnya. Nah beginilah ya bun, yang banyak banget yang nanya juga kemarin ya, posisi meja makan aku. Nah ini kamar ya di sebelah kiri, meja makan aku di sebelah kanan. Ini lorong tengah menuju dapur ya, menuju dapur tempat aku masak. Jadi memang agak kecil ya bun, tapi gak kecil banget, alhamdulillah masih muat dan masih bisa jalan juga. Alhamdulillah piring-piring yang kotor banget tadi ya bun, yang tadi sore itu kan banyak banget, terus tudung saji juga itu kotor, semuanya udah aku cuci bersih, dan ini udah aku tiriskan ya di tempat tirisan piring, langsung saja aku susun kembali ke lemari piring, jadi biar rapi lemari piring aku, biar terisi juga, dan dapur aku gak nampak sumpek banget ya, biar nampak kosong ya, nanti kalau banyak banget piring gelas kayaknya nampak berantakan ya bun. Jadi ini aku rapikan kembali dapur aku. Jadi di sini aku mondar-mandir ya bun. Kalau piringnya udah bersih, udah kering, langsung saja aku susun ke lemari piring. Jadi beginilah ya kerjaan aku tiap hari, mondar-mandir ke depan ke belakang. Nanti kalau udah selesai depan, ke belakang ya, ke ruang tengah. Pokoknya semuanya beresin lah ya. Ini aku kerjakan tengah malam, anak-anak juga udah tidur alhamdulillah. Jadi aku enggak digangguin ya. Khususnya sama si kecil yang suka banget belakangan ini bolak-balik goyangkan tripod aku ya bun, jadi goyang-goyang gitu video aku. Thank you.
bagian tudung saji, alhamdulillah akhirnya aku bisa juga buka ya bun. Aku kira aku gak bisa buka, ternyata bisa juga. Ini aku cuci bersih, aku cuci tadi di kamar mandi ya bun, gak di wastafel. Apa ya, takutnya sempit pula ya di wastafel, kan aku kecil ya. Jadi aku di kamar mandi aja biar lebih leluasa ya. Cuci piring jongkok, sebenarnya aku juga cocok ya bun cuci piring jongkok sama berdiri. Kalau cuci piring jongkok itu kayak yang besar-besar cocok lah ya di kamar mandi, tapi kalau yang kecil-kecil mungkin di wastafel ya. Jadi tudung sajinya ini pun mempunyai lubang. Dia tuh merekatkan antara bagian atas sama bagian bawah. Jadi bisa dibuka gitu ya sesuai dengan lubangnya. Jadi dia merekat ya satu sama lain. Nah, jadi beginilah dia bun ya. Jadi seperti tingkatan gitulah ya. Ini memang lebih rapi seperti ini dan gak makan tempat juga, lebih aman dari lalat, semut, apalagi ya serangga dan banyak lainnya. Ini manfaat banget. Khususnya memang ini gak makan tempat ya bun, aku suka banget. Buat kalian yang nonton video aku sampai di detik ini, aku ucapkan terima kasih banyak ya mams dan para bunda dan lainnya. Salam kenal dari aku Tiara di Kota Medan, mama muda anak 3 rapat-rapat di usia 26 tahun. 27 tahun ya Allah. Buat kalian yang baru mampir, yang baru datang menemukan channel YouTube aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Dukung channel aku dengan klik subscribe agar channel YouTube aku semakin berkembang. Dan buat kalian yang kepengen juga silaturahmi bareng aku lewat Instagram juga ada ya bun ya. Aku ada Instagram juga, aku letak link Instagramnya di description box ya, di bawah judul. Boleh mampir ke sana dan kita silaturahmi juga ke sana ya. Akhirnya bun udah selesai juga nih tudung saji aku, udah aku cuci bersih, udah aku lap juga ya, aku lap kering biar rapi dan aku letak di meja makan. Nanti kalau masakan udah selesai bisa langsung simpan di tudung saji. Nah, buat kalian yang mau samaan tudung saji yang aku punya di rumah, aku udah letak link pembeliannya di bawah ya bun ya, seperti biasa di description box. Oke deh, langsung aja nih aku beresin dapur ya. Alhamdulillah bagian depan udah rapi, udah bersih, bagian dapur juga harus bersih semua ya, jadi totalitas gitu ya bersihnya. Jadi beginilah ya bun keadaan dapur aku di malam hari. Mohon maaf banget kalau kurang terang ya pencahayaannya videonya ya bun. Mohon maaf banget kalau memang aduh gimana ya ngomongnya, aku gak enak ya rasanya ya. Aku cuma manfaatkan lampu, aku juga belum pakai apa ring light ya bun, ring light untuk penerang video. Ini juga bumbu-bumbu dapur aku udah mau habis menjelang akhir bulan. Oke deh, sampai di sini dulu ya bun video aku. Semoga bermanfaat, ambil yang baik dan buang yang buruk. Mohon maaf kalau aku ada salah kata di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, terima kasih.